Om Swastiastu. Halo, saya Lambertus Mori. Perkenalkan, nama saya Dinan Silmi Iskandar. Saya dari Kanwil. Halo Sobat Queen, saya Iman Adimarta dari Kanwil. Halo, saya Fina Nafirali. Saya Erik Susanto, bekerja di Kanwil. Saya di tim Koin ini, saya bertugas sebagai Chief Media and Information Officer, di mana saya mempunyai tanggung jawab untuk mengemas seluruh produk dan kerja tim menjadi sesuatu produk yang lebih unik, menarik, dan berkesan. Posisi saya di tim itu sebagai Corporate Secretary, di mana tugas saya membuat planning, scheduling, timeline agar tim dapat bekerja sesuai dengan waktu dan output yang ditetapkan. Di tim ini, saya mengemban posisi sebagai seorang business development. Tugasnya apa? Tugas saya adalah mengkolaborasikan ide-ide kreatif, inovatif, agar aset dapat bekerja secara optimal. Di tim ini, saya bertugas sebagai project consultant. Saya menuangkan ide dan perencanaan itu dalam bentuk hal yang real dan konkret. Juga saya memastikan semua perencanaan itu terimplementasi dengan baik. Dalam tim ini, saya memegang posisi sebagai seorang managing director atau ketua tim. Tugas dan tanggung jawab utama saya adalah memastikan tim ini bekerja dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Tim kami sudah sangat siap dalam menyajikan suatu konsep baru dalam optimalisasi aset yang unik dan punya nilai lebih. We are on a mission. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Daerah, peningkatan jaringan promosi baik melalui konvensional dan e-commerce, dan yang terakhir adalah pameran hasil kerajinan UMKM. Sejalan dengan tujuan tersebut, proyek ini juga turut menghadirkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang merupakan Special Mission Vehicle atau SMV di Kementerian Keuangan. LPEI sendiri adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembiayaan ekspor nasional. Adanya keterlibatan LPEI di proyek ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pelatihan terhadap UMKM, penyaluran kredit ekspor, dan juga memberikan informasi terhadap tujuan-tujuan negara ekspor. Di Kabupaten Kungkung, terdapat aset pemerintah yang merupakan aset ex-PT PPA yang berlokasi di Jalan Untung Serapati nomor 14 Kungkung. Aset ini akan dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Kungkung melalui mekanisme pinjam pakai. Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan bahwa DJKN harus mampu menjadi katalisator pembangunan perekonomian nasional melalui perekonomian daerah. The way I'm caught in my skin, I'm lost, tangled in the bows of this love. Apa yang kami mimpikan selama ini untuk mengembangkan UMKM yang lebih maksimal, pemberdayaan anak-anak muda, memberikan ruang kepada anak muda, dan tentu ini setelah mendapatkan tempat seperti ini, maka anak-anak muda bisa
bekerja sama dengan startup yang ada maupun mungkin startup sendiri. Betul. Nah, sehingga konsep penjualan online, pemberdayaan anak muda, entrepreneur masa desa itu bisa kami wujudkan lebih lanjut. Kita mencoba jadi yang pertama gitu. Jadi itu Pak Bupati, kita tidak cukup bagus dan sebagainya. Bagaimana kita yang paling cepat? Nah, Pak Bupati kami mempunyai mimpi seperti itu di Kelungkung yang tadinya dulu mungkin urut belakang lama, tapi kita ingin yang cepat. Sehingga mudah-mudahan ini pertama kali terjadi di Bali maupun Indonesia, mungkin pemberdayaan aset negara untuk pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya di Kelungkung. Jadi terima kasih, kami nyambut baik. Kalau memang untuk Pemda, ya kan ada hubungan masyarakat itu nilainya positif. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk warga.